Masak mie tak enak. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Apati. Kali ini Apati mau masak mie dong. Ikutin terus ya guys. Pertama-tama Apati udah isi air buat masakin mie-nya. Lanjut nyalain kompornya. Kita tunggu airnya sampai mendidih ya guys. Oh iya lupa, mie-nya belum diambil di kulkas. Kali ini aku masak mie kuah sesoto kesukaan aku ya guys. Nyam nyam, aku udah gak sabar makan mie. Lanjut aku buka bungkusnya. Kita keluarin bumbunya ya guys. Seperti biasa aku gak pakai bumbu cabenya karena aku gak suka pedas ya. Airnya sudah mendidih ya guys. Kita masukin mie-nya. Jangan lupa diaduk sampai matang ya. Yeay, mie-nya udah matang loh guys. Matiin kompornya, terus kita angkat ya guys. Kita tuang mie-nya ya guys. Hati-hati ya, panas ya woi. Airnya dan banyak-banyak ya, nanti nggak gurih-gurih nyoy. Jangan lupa diaduk ya, biar gurih-gurih nyoy. Mie sudah siap, mari kita makan ya guys. Nyam nyam nyam, enak sekali. Jas, mantap ya Jas. Musim hujan enaknya makan mie. Tapi jangan makan sering-sering ya guys, karena tidak baik kesehatan. Mie-nya pasti panas Jas. Ada yang mau enggak nih? Sini perapat dong. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen ya guys. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.